Ya, pemirsa, diduga karena korsleting pabrik di kawasan industri Kendal terbakar hebat. Para pekerja berlarian keluar untuk menghindari api. Sebuah pabrik di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah mengalami kebakaran hebat. Kebakaran itu terjadi di pabrik Master Kids. Api berkobar sangat hebat di areal pabrik. Sejumlah pekerja pun berlarian keluar menghindari api. Kepulan asap hitam juga membumbung tinggi di sebelah utara pabrik. Petugas damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal berjibaku memadamkan api di sejumlah titik. Menurut salah satu pekerja, kebakaran terjadi karena ada korsleting dari kipas dan mengenai tumpukan tiner hingga langsung meledak. Awal mula karena jenis korsleting di kipas. Kebetulan korsletingnya itu di sebelah gudang tiner. Nah, itu korsleting, terus percikan apinya nyamber ke dream tiner. Nah, terus dreamnya meledak. Habis itu mau disemprot pakai apar. Tapi dream yang satu lagi meletus lagi. Dan api semakin membesar dan rekan-rekan sudah gak mampu memadamkan api. Dan akhirnya semuanya pada turun dan untuk menyelamatkan diri. Dampak kebakaran, sistem produksi terpaksa harus dihentikan dan seluruh karyawan dipulangkan. Belum diketahui total kerugian akibat kebakaran ini. Iqbal Ikromi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.